Halo sob, di sini dengan Moldi. Kayaknya baru kemarin ya saya ketemu sama Mbak Chelsea Islan di acara launchingnya Oppo F5. Dan sekarang udah ada penerusnya yaitu Oppo F7. Iya, saya tahu. Kenapa nggak namanya Oppo F6 aja gitu? Ya jawabannya adalah karena ya suka-suka Oppo lah mau kasih nama gimana aja. Repot amat sih tuh. Nggak bercanda. Jadi memang penamaan Oppo seri F ini selalu dalam nomor atau angka yang ganjil. F1S, F3, F5, dan sekarang F7. Apa aja hal baru yang dibawa sama Oppo F7? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yang berbeda adalah layarnya. Mengikuti tren HP terkini yaitu layar full screen yang Oppo kasih nama Super Full Screen 2.0 dengan jidat di bagian tengah atas layar. Iya, memang kayak pernah lihat di mana gitu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa desain layar seperti ini ngasih penampilan yang lebih futuristik. Karena hadirnya jidat atau notch ini, aspek rasionya juga jadi lebih memanjang, yaitu di 19 banding 9. Panelnya menggunakan LTPS IPS LCD beresolusi Full HD Plus. Sejauh ini tidak ada keluhan, bahkan menurut saya cukup enak memandang layar yang punya bentang 6,23 inch ini. Sementara untuk desainnya, mirip kayak Oppo F5 tapi nggak mirip-mirip amat lah. Masih menggunakan material polikarbonat tapi dilapis kaca di bagian belakangnya dengan finishing mengkilap seperti ini. Ya, memang bersahabat dengan sidik jari, tapi ini terlihat keren banget nggak sih? Apalagi yang warna solar red. Beuh, mentereng coy. Untuk bagian spesifikasinya, seru nih. Pakai prosesor baru yaitu MediaTek P60, RAM 4GB, dan memori internal 64GB. Ya, pakai MediaTek pasti jelek ini. Saya mengerti, mungkin memang nama MediaTek ini kurang bersih di Indonesia. Ya bukan sepenuhnya salah MediaTek juga sih. Cuman karena brand-brand di Indonesia ini kalau mau jualan smartphone murah biasanya pakai prosesor MediaTek. Ya jadinya ya memang kadang ada masalah ya. Ya namanya juga HP murah. Cuman yang dibawa Oppo F7 ke Indonesia ini bukan MediaTek sembarangan. Lihat aja benchmarknya. Jauh di atas prosesor favorit kalian si Snapdragon 625. Performa gamingnya? Lihat aja sendiri sob. Terus yang paling sering jadi alasan adalah GPS-nya lama. Oke, kita tes. Buka Google Maps, cek lokasi, dan boom! Lama nggak? Saya bukannya mau belain Oppo, cuman kasihan aja gitu MediaTek selalu jadi bulan-bulanan netizen. Iya memang MediaTek mungkin dulu pernah seperti itu, tapi itu mungkin sekitar 2 tahun yang lalu dan yang sekarang, percayalah, udah nggak gitu lagi. Oke, kita lanjut ke nilai jual utama di semua smartphone Oppo, yaitu selfie. Oppo F7 pakai kamera depan 25MP dengan jargon AI Powered Selfie. Hasil selfie-nya adalah sebagai berikut ya sob. Hadirnya AI berperan ketika penentuan intensitas beautify. Laki-laki atau perempuan, wajah Asia atau Eropa, pakai jenggot atau enggak, masing-masing punya tipe beautify yang berbeda. Nah, kalau misalnya hasil beautify-nya terlalu dangdut, bisa diatur manual. Dan setelahnya, si AI ini akan mengingat selera sobat. Salah satu ciri artificial intelligence memang begitu sob. Makin lama dipakai, makin pintar. Tapi yang menarik bukan cuma ada artificial intelligence dan resolusi kamera yang 25MP di kamera depan ini, melainkan sensor yang dipakai di kamera depan yaitu Sony IMX576. Sensor ini support HDR di kamera depan yang hasilnya baru kali ini saya lihat dynamic range di kamera depan seluas ini. Kita masih bisa dapat warna langit meskipun backlight. Bahkan kita masih bisa kelihatan walau selfie bareng matahari. Saya belum pernah lihat ada kamera depan kayak begini. Plus ada bokeh-bokehannya juga di kamera depan walau kameranya cuma satu. Sementara kamera belakangnya punya resolusi 16MP. Hasilnya seperti ini. Nggak jelek, masih oke kok, tapi mungkin excitement-nya agak tertutupi ya sama kamera depannya. Oh iya, ada juga Vivid Mode yang ngasih hasil foto dengan kontras dan saturasi yang tinggi. Jadi hasil foto tampak lebih fun daripada aslinya. Dan meskipun cuma pakai satu lensa, kamera belakangnya juga bisa bokeh-bokehan. Ada juga fitur AR sticker buat lucu-lucuan. Tracking-nya udah lumayan presisi loh.
Untuk bagian software, udah jalan di versi Android terkini yaitu Oreo 8.1 dengan antar muka khas Oppo yaitu Color OS versi 5. Animasi dan transisinya menyenangkan dan ada halaman khusus yang akan menampilkan berbagai informasi mulai dari cuaca, kontak favorit, dan bahkan informasi tiket pesawat kalau kita udah beli tiket dan dikirim email sama maskapainya. Saat ini masih kosong karena ya saya belum ada rencana kemana-mana. Sistem penguncinya bisa pakai fingerprint di bagian belakang atau pakai AI facial unlocknya. Facial unlocknya cuma modal angkat HP-nya doang ya, kenceng banget parah. Nggak pakai mikir. Yang fingerprintnya juga kenceng bener sob. Tentu semua fitur yang dibawa sama Oppo F7 ini punya harga. Cuman sayangnya ketika video ini dibuat, saya masih belum tahu harga pastinya karena ya launching aja belum gitu. Tapi kalau misalnya sobat udah tahu nih sekarang ketika nonton video ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah, oke nggak sih harganya? Katanya sih 4 juta lebih sedikit doang gitu. Dan kalau misalnya mau beli, silakan pakai link di deskripsi di bawah. Harganya nggak tambah mahal, cuman sobat bantu kita untuk bikin konten-konten seperti ini. Ya udah sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan tungguin aja reviewnya. Karena Om Ir udah beli kemarin si Oppo F7. Oke. Dadah, bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Yo, what's up? Ini lagi ngetes kamera depan dari Oppo F7. Coba lagi ngaca, Pak. Oh iya, iya. Ini ada yang lagi syuting di sebelah sana ya. Ini gadget gaul. Yang ini trending tag, yang ini. Ya begitulah. Eh bagus tahu warnanya. Main lah. Android lime ya? Bukan. Jelas gitu potongannya beda.